Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amin Maisa. Yang kali ini saya akan memberitahu ke kalian yang kalian semua ya, untuk memberitahu kalian semua bahwa tentang bahayanya VPN ya. Ya, sebelum saya lanjutkannya, harap subscribe dulu channel ini supaya saya bisa berkembang lagi dalam membuat tutorial-tutorial sampahnya ya. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Baik, kita simak bareng-bareng ya videonya ya. Harap jangan kamu jangan install VPN ya. Kalau udah install ya silahkan segera uninstall VPN, karena itu bisa ngambil data kalian, bisa ngambil paketan kalian ya. Buat kalian yang servernya lagi down, harap jangan pakai VPN ya. Buat yang udah install, segeralah untuk uninstallnya dan ikuti cara ini. Saya di sini tidak memakai VPN tapi memakai DNS ya. Oke. Langsung saja kita mulai ya. Simak baik-baik. Di sini kita pergi ke Play Store ya. Oh, di sini kita ketik perintah intra ya. Intra ya. Cari ini dia ya, langsung ketemu ya. Ini dia aplikasinya, ukuran sangat kecil sekali, hanya 5 MB doang ya. Install lalu download ya. Simak baik-baik video ini ya, supaya kalian tidak tercuri, paketannya tidak cepat habis. Pakai intra, jangan pakai VPN. Ini intra ini bekerja menggunakan DNS, bukan VPN ya. Nah ya, sebelum itu saya pergi dulu ke Facebook ya. Facebook, saya pergi Facebook dulu ya, coba pakai Facebook dulu, coba ya muter ya, kita muter video dulu, muter videonya lama ya di sini karena belum diaktifkan ya tadi ya, jadi lama. Oke, terasa cukup. Ke Instagram coba. Maaf kalau sedikit berisik ya. Ya, lama juga ya. Kita aktifkan dulu, kita buka aplikasinya, kita buka. Ini tinggal kalian next next aja ya, next next accept. Oke, okay. Oke, okay. Go on, ya, klik oke. Ingat ini bukan VPN ya, tapi DNS ya. dns.google.com ya, server bukan event tapi DNS, oke, DNS ya. Ya, setelah sudah, coba saya akan pergi Facebook lagi nih ya, cari videonya lagi. Ya, ini coba diputar ya. Oke, teman-teman, berhasil ya. Sangat lancar sekali ketimbang memakai VPN. Ini lebih lancar dibanding VPN dan ini lebih aman daripada VPN. Segera silakan coba ya di Instagram. Ya, kecepatannya, oh ya, kecepatannya saya lagi down juga ini kayaknya. Sinyalnya lagi buruk ya. Jadi ini kalau memakai ini itu tidak memakai jaringan luar ya. Ini cuma aktifin DNS doang ya. Oke, udah bisa ya. Lancar juga ya, ternyata ya. Ya, lancar ya. Ya. Oke. Saya rasa cukup dipahami ya. Buat
Yang belum tahu bisa ditanyakan di kolom komentar, bukan di kolom jembatan, tapi di kolom komentar ya. Ya, buat yang belum subscribe, ingat subscribe, 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 subscribe. Yang kurang jelas ya ditanyakan. Ya, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jika memang ini bermanfaat, segera segera share ke teman-teman Anda supaya dia tahu bahayanya memakai VPN itu gimana ya. Ya udah, terima kasih dari saya pribadi. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.